Dipersunting dengan mahar 40 miliar, Syahrini telah nasib jadi pesuruh kena damprat orang tua Reino Barak ke gara ini. Sejak awal pernikahan Syahrini memang dipenuhi dengan beragam kontroversi. Pasalnya pernikahan Ince Sapana kerapnya terkesan digelar mendadak di Jepang hingga dianggap merebut Reino Barak dari sahabatnya sendiri, Luna Maya. Rupanya mahar yang diberikan pria keturunan Jepang saat meminang Syahrini memang terbilang fantastis, yakni senilai 40 miliar rupiah. Namun beredar rumor yang menyebut jika penyanyi berdarah Sunda itu mendapatkan perilaku tak terduga dari mertuanya hingga kena amuk. Berbicara masalah mahar, bagi Syahrini mahar pernikahan itu diibaratkan dari harga diri wanita sebagai bentuk suami menghargai wanita. Mahar itu kan harga diri wanita, ujar Syahrini. Jadi ketika suami memberikan sesuatu yang berharga pada istrinya, artinya dia menghargai marwah kita sebagai perempuan. Namun sayangnya meski mendapat mahar fantastis, Syahrini harus menelan nasib pilu, jadi pesuruh orang tua Reino. Lantun Jangan Memilih Aku itu sempat merekam kondisi kamar mandi yang digunakan orang tua Reino. Sambil menunggu air penuh gosok gigi, tulisnya dalam keterangan video tersebut. Terlihat pula barang-barang mewah milik sang mertua juga Syahrini terpampang. Namun ada momen yang cukup menyita perhatian saat Syahrini membasahi sikat giginya, namun tak membuka tutupnya. Hingga akhirnya terdengar amukan orang tua Reino Barak, ibu mertuanya itu nampak terlihat geram dengan tingkah menantunya. "Itu bukan Bu Masako Mara, katanya kamu melanggar privasi saya," tulisnya melalui DM Instagram pada akun CW. Padahal Syahrini disebut hanya diminta menyiapkan air dan membersihkan kamar mandi sang mertua. Katanya ngaku mandi di kamar mandi Bu Masako ibu Reino Barak, padahal cuma disuruh nyiapin air sama ngepel kamar mandi. Tampil berhijab, Syahrini ternyata jarang sholat dan ngaji, malah selalu pakai mantra dukun dari Banyuwangi. Seseorang yang mengaku teman dekat kembali membongkar keseharian Syahrini yang dinilai meski kerap tampil berhijab namun jarang sholat dan mengaji. Malah kalau berpergian selalu bawa mantra dukun dari Banyuwangi. Syahrini memang sempat mengaku telah hijrah kemudian memutuskan untuk berhijab. Namun dibalik pengakuan tersebut, seseorang sosok anonim yang mengaku teman dekat Syahrini justru membongkar rahasia seputar pribadi Inces. Menurut sosok anonim tersebut, kehidupan Syahrini selama ini tidak seperti yang kerap diumbar Inces di laman sosial medianya. Syahrini juga diisukan sukses memikat hati Reino Barak dan keluarganya dengan bantuan kuasa gelap berupa mantra pemberian dukun dari Banyuwangi. Seperti apa kisah lengkapnya? Simak ulasannya berikut ini. Tidak disangka, sebelum bertemu dengan keluarga Reino Barak, Syahrini justru disebut-sebut selalu membuka kertas kecil yang berisi mantra. Keterangan tersebut didapat dari sosok anonim melalui DM Instagram kepada akun @chongliwillneverdie. Meski selalu tampil dengan berhijab, sosok ini justru menyebutkan tidak pernah terlihat melaksanakan ibadah, sholat tidak pernah, apalagi ngaji. Dari kesekiannya, konon kertas bertuliskan mantra itu bagaikan senjata yang selalu dibawa Syahrini kemana-mana, di bagian dompetnya. Dan tulisan yang ada di kertas itulah yang selalu dia baca sebelum bertemu dengan Reino Barak ataupun keluarganya. Kertas yang disimpan Syahrini itu disebut-sebut disimpan dengan cara yang tidak biasa. Justru tulisan mantra itu dibungkus kain putih, kemudian dijahit dengan benang khusus di sampingnya. Kertas putih dibungkus kain putih, terus samping dijahit sama benang khusus, kata si Elin yang pernah lihat di tasnya. Syahrini dikabarkan dalam proses perceraian dan saat ini ada banyak pihak yang menyebutkan kalau rumah tangga Syahrini bak di ujung tanduk. Sosok yang mengaku sebagai staf keluarga menyebutkan keduanya sempat ribut saat berada di Jakarta. Lalu Reino Barak menjatuhkan talak pada Syahrini. Namun kabar tersebut masih belum diketahui kebenarannya karena sampai saat ini Syahrini dan Mas Reino Barak masih tampak memperlihatkan keromantisannya dengan suami melalui media sosial.